Kembali lagi bersama aku, Leo Butter. Di video kali ini aku akan membuat bermain kopi raksasa di PKSD. Oke, jadi di video kali ini aku akan mengundang dua teman aku, bukan teman sepupu ya. Dia itu udah mabar sama aku, udah janjian di WA. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum like dan subscribe dan baru bergabung, bisa nih tekan tombol merah di bawah ini yang bertuliskan subscribe. Nah, sekarang aku ingin nunjukin ke kalian arena raksasa pop it-nya. Ya, dan ini kan versi PKXD ya, jadi nggak bisa sesama mungkin ya. Kalian minta apa dukungan si developer aja biar buat sungguhan. Nah, ini aku pakai karpet. Ya, jadi cara mainnya itu satu orang. Jadi kita main dua orang nih. Nah, jadi satu orang itu kayak acak-acakan. Kayak ngacak-ngacak gitu, maksudnya jalannya asal-asal gitu loh. Intinya kayak random gitu jalannya. Nah, lalu stop kayak gini. Nah, lalu si orang ini itu harus bilang nih ke yang di atas ini angka berapa yang dia mau gitu, yang dia pilih. Yang dia itu memang benar-benar kayak benar. Nah, lalu orang yang di atas ini itu kayak harus ngitung gitu, misalnya 1 2 3 4 5. Nah, kalau misalnya salah, ya salah sih. Ya, berarti orang yang jalan random itu berarti salah, teman-teman. Maksudnya dia kayak kalah gitu. Nah, oke. Langsung aja sekarang aku ingin mengundang teman aku. Dia dari tadi kok belum datang sih. Teman di PKXD. Di dunia aslinya itu aku sepupuan. Oke, kayaknya dia di sana deh. Oh iya, ini dia. Wah, kita udah kembaran nih. Kita bersamanya barengan loh. Astaga. Kok dia muncul tiba-tiba gitu. Oke. Ini Nuril ini. Nah, ayo si Rani. Oke, selamat datang di rumah saya. Kita ke lantai 2. Mana sih Rani ini? Sorry ya Rani, salah ngomong. Padahal orangnya ada di belakang aku. Ya, oke. Ayo Rani. Aku akan jadi orang yang kayak ngitung gitu. Nah, ayo. Aduh. Nah, kamu jalan asal. Maksudnya kamu jalannya itu random. Oke, random dulu. Putar-putar dulu nih di arena pop it-nya. Jadi ini nggak rapi banget ya arenanya. Oke, mulai. Oke, kita akan sebentar lagi gitu. Nah, stop. Oke, dia stay di mana nih? Oh, di situ. Oke. Sekarang kamu harus milih dulu. Nah, sekarang kamu harus milih angka yang memang benar-benar yang kamu injek itu. Sekarang ini angka berapa kira-kira gitu. Kamu harus nebak gitu. Oke, sekarang aku udah ngechat si Rani ini. Nah, oke. Nah, dia bilang angka 6. Masa sih angka 6 gitu? Nah, oke. Nah, kita akan mulai hitung dari sini atau naik ke atas. Coba kita akan hitung dulu di bagian atas sini. Gimana ya? Sebentar teman-teman. Oke, kita akan mulai dari sini aja. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Salah. Kamu salah, Fanny. Jawabannya kurang tepat. Padahal masih ada 2 lagi loh. 6, berarti 8. Enggak tahu sih. Ya, belum hitung sih. Maksudnya belum yakin gitu. Nah, ya ini belum lengkap sih yang di PKXI. Kata-kata di PKXI gitu. Nah, kamu salah. Oh, ini ada Chasey. Oke, sekarang adalah giliran aku untuk menjadi posisi si posisi Rani ini. Hai. Nah, oke dia ngejawab. Ya. Nah, oke kita akan mulai. Kita putar-putar. Oke, sampai si Rani ini ngechat aku. Oke, stop. Siap deh Rani. Oi, kita sama empat tadi. Oke, udah stop ya. Nah, sekarang aku pengen chat si Rani lagi. Oke, aku udah pilih angka 12 ya, kemungkinan besar. Soalnya kan di situ 6 ya. Mungkin kan di sini 12. Oke, dia lagi ngehitung. Ayo, Rani. Wah, dia salah. Wah, salah. Ya, aku salah juga dong. Ya udah deh kalau gitu. Segini aja dulu untuk videonya. Semoga kalian suka dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.